Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Apa khabar anda semua? Dah lama abang tak unboxing mainan. Pada hari ini abang akan unboxing satu benda baru yang tak pernah abang unboxing sebelum ini. Tapi semua orang dah ada juga benda ini. Okey, mari kita lihat apakah dia. Jeng, 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 jeng. Inilah dia, satu barang baru. Okey, kotak dia mungkin nampak besar. Tapi sebenarnya seller ni guna kotak besar. Mari kita box unboxing. Sesungguhnya unboxing itu adalah kenikmatan yang hakiki seperti mana anda unboxing isteri anda pada malam pertama. Kita lihat. Oh, ada kotak dia besar. Kita lihat saya dia untuk menjaga. Okey, ini dia. DX Chogokin VF31J daripada Bandai. Okey, ini adalah apa? Ini adalah robot daripada Macross Delta. Okey. Mari kita lihat. Ya, mungkin ada tanya-tanya bagaimana abang mampu beli ni. Jangan bimbang, abang baru-baru ini tiba-tiba ada dapat untung sikit. Kita main apa? Aisyah fan apa benda tu yang scammer tu, abang scam scammer. Padan muka dia. Dapatlah menatang sikit ah. Sekejap, mari kita lihat. Okey, ini dia. VF31J. Okey, daripada Macross Delta. Tahun animenya 26 episod tahun 2016. Okey, ini mint in seal box kawan-kawan. Okey, ini barang agak lama. Dia dikeluarkan pada tahun 2017. Tapi dia masih baru kerana seller dia cakap dia tak buka dari kedai dia sebab tu dia jual murah. Mungkin orang tahu Macross sebelum ni adalah yang boleh jadi kapal terbang tu, yang warna putih tu. Ha, ini juga adalah watak utama tapi pada tahun 2016. Okey, mari kita lihat. Okey, kita buka. Jeng, 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 jeng. Ho, masih tertulis ni. Remove before flight. Okey, nampaknya dia suruh sebelum terbang lah remove ni dulu. Ha. Wah, ini dia. Macross Delta VF31J. Sebuah pesawat kapal terbang. Biasa main Transformers, dia tahu yang macam Starscream kan. Siapa yang minat main. Okey, ini nampaknya. Ini adalah figure utamanya VF31J. Kita lihat di sini. Kemudian apa yang kita dapat lagi? Oh, kita tak dapat banyak barang sebab ni hanyalah barang yang tidaklah terlalu mahal sangat. Okey, ini adalah stand dia saja. Dapat stand ni tak silap mungkin untuk ketika jadi pesawat atau kapal terbang. Abang tak pasti, kena baca juga manualnya sekali. Mari kita dah buka ni. Okay, seperti biasa barang baru. Oh, semuanya seletip mati. Oh, nampaknya Bandai kali begitu menjaga kualitinya, nak buka pun punya susah. Seletip-seletip habis. Oh, okey, nampaknya terpaksa pakai gunting dan potong saja. Okay, kena harus berhati-hati, takut tercampak. Abang tak tahulah adakah ini diecast atau plastik. Rasanya macam plastik sebab dia, oh, ada ada besi juga sikit, sedikit berat. Ini dia figure utama VF31J daripada Macross. Okey. Ha, masih baru, masih ada plastik-plastik sama seperti toy kan, dia balut-balut. Okey, acah-acah menjaga kualiti. Cuma kita lihat, ini dia. Okey, kita buka plastik dia. Nampaknya kita kedepankan sayapnya. Kita luruskan sayapnya begini. Okey. Abang tak pastilah ada manual atau tidak. Okey, ini pesawatnya. VF31J daripada Macross Delta yang dia animenya pada tahun 2016. Okey, nampaknya sini boleh buka. Abang tak tahu sangat bukanya. Nampaknya tak pasti seperti tiada manual di sini. Okey, ini terus-terus bagi okay, apa yang kita dapat. Okay, kita dapat dua orang pilotnya. Tak silap Hayate apa? Emailman namanya kan? Oh, dan pisaunya. Okay. Dan ini adalah jenis-jenis tangannya. Okay. Di dalam plastik ni, tangan yang memegang seperti senapang, yang buat tangan begini. Okay, semua lengkap. Okay, nampaknya itu saja. Okay, nampaknya ni dia tak disediakan manual bagaimana nak jadi robot ke. Oh, ada. Okey, ada. Okay, manual ni kita kena baca tuan-tuan. Kita tahu rakyat Malaysia memang malas membaca. Tapi untuk ni kita harus sama baca. Jika tidak tersilap, patah bush habis, kan? Amat susah untuk dibaiki. Ataupun dibaiki juga tidak sesempurna dahulu. Okey, ini manualnya. Mari kita lihat apa yang boleh dibuat. Okey.
Oh, nampaknya ditunjuk sini tayarnya boleh keluar masuk. Kemudian oh ni boleh dibuka dan oh rupanya dah ada dua pilot, pilot dan co-pilot. Okey, boleh dibuka terus ke atas. Kemudian digantikan tempat ni dengan kerusi dan boleh dimasukkan pilot dan co-pilot. Wah, nampaknya dia begitu detail lah tuan-tuan. Dan kalau nak jadi robot, nampaknya videonya akan makan masa lebih kurang setengah jam. Tapi abang akan limitkan tak lebih daripada 10 minit. Nantilah abang akan transform jadi robot dulu. Kemudian akan takat gambar tunjukkan bagaimana bentuk robotnya. Walau bagaimanapun kalau dilihat dari segi kapal terbangnya, okey, dia cat juga agak detail. Okey, dia ada diecast nampaknya tengah-tengah ni. Okey, dan bentuk pesawatnya memang cantik, nice, tapi masih kosong, tak ada kerana pilotnya harus dimasukkan sendiri. Ini abang rasa ni kepala robotnya ni tersorok di sini. Okey, sedangkan makros lama kepala robotnya di bawah, tapi ini di atas ini, okey. Dan inilah bentuk pesawatnya, okey. Abang rasa sekian saja video dari abang. Okey. Selamat maju jaya. Jagalah diri anda ketika wabak COVID-19 ini. Jangan keluar atau keluar hanya jika perlu. Dan pakailah mask. Okey. Adios.